Calon presiden dengan raihan suara terbanyak, Prabowo Subianto melakukan sejumlah gerakan untuk bertemu langsung dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada momen Idul Fitri. Apakah ini hanya murni silaturahmi atau sebuah usaha agar PDIP bergabung dengan poros koalisi? Kita akan bahas bersama Burhanuddin Muhtadi, Guru Besar Ilmu Politik Fisip UIN Jakarta. Assalamualaikum, selamat sore Mas Burhan. Waalaikumsalam, ayo selamat sore. Sama sore, Mas Burhan, kalau kita melihat nih artikulasi dari keinginan Prabowo yang dalam tanda kutip "ngebet" bertemu dengan Megawati di momen Lebaran ini, sebenarnya seperti apa? Apakah bisa diartikan sebagai ajang silaturahmi yang murni atau erat kaitannya dengan rekonsiliasi politik? Ya, tentu tidak bisa dipisahkan dari upaya eh, Prabowo dalam usaha menarik PDI Perjuangan ke dalam koalisi. Pemerintahannya ke depan, ya, bahwa sekarang ada momentum Lebaran, tentu saja satu momentum yang ingin dimanfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada kubu Megawati, kubu pd Perjuangan, tetapi tujuan utamanya ya bukan sekedar silaturahmi, silaturahmi Lebaran hanya sekedar antara, ya tujuan antara, tetapi tujuan utamanya adalah mengajak pd Perjuangan menjadi bagian dari pemerintahan. Eh, eh, Prabowo Gibran dan sejauh ini memang di antara partai-partai pendukung eh, calon yang ditetapkan kalah oleh KPU, PD Perjuangan yang terkesan paling keras untuk menolak Prabowo Gibran. Sementara PD Perjuangan, kursinya terbesar eh, pertama meskipun turun dibanding 2019, jadi target utama eh, politik tidak bisa dipisahkan dari usaha Prabowo Gibran untuk merekrut ya, PD Perjuangan menjadi bagian dari pemerintahannya. Baik, sangat erat urusannya untuk masalah rekonsiliasi koalisi dari pemerintahan Prabowo yang nantinya akan terjadi. Tapi salah satu narasi lain ini menyebut bahwa usaha pertemuan Prabowo dan Megawati sebenarnya ini adalah bentuk lain dari Prabowo yang ingin melepas kontrol penuh Presiden Jokowi. Bagaimana analisa anda terhadap narasi ini, Mas Burhan? Uh, saya kira tidak sepenuhnya seperti itu ya. Jadi. Sepertinya ini cara Prabowo Subianto untuk menunjukkan bahwa uh, beliaulah center of attraction. Hmm. Jadi bukan bukan hanya uh, Pak Jokowi karena Pak Jokowi setelah 20 Oktober 2024 tentu akan uh, kehilangan power secara formal dan presiden sepenuhnya adalah Pak Prabowo dan kalau misalnya Pak Prabowo tidak menggandeng pd perjuangan uh, tentu uh, Pak Prabowo akan sangat tergantung oleh partai-partai terutama adalah Golkar karena bagaimanapun Gerindra kursinya kan peringkat ketiga jadi memerlukan semacam bergening position dengan cara menarik partai lain dan saat hmm. yang sama pdi perjuangan juga punya keperluan untuk tanda kutip ya hmm. memisahkan kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi saya menyebut hubungan antara Pak Jokowi, Ibu Mega, dan Pak Prabowo itu seperti tanda kutip cinta segitiga. Jadi di satu sisi PD Perjuangan punya kepentingan, terutama setelah 2024 masa jabatan Pak Jokowi selesai, Pak Prabowo tidak terlalu dikendalikan, tanda kutip sekali lagi, oleh Pak Jokowi. Sementara saat yang sama, Pak Prabowo juga memerlukan counterbalancing secara politik agar eh, Pak Prabowo lebih leluasa dalam memainkan bidak caturnya. Dan kalau misalnya Pak Prabowo tidak punya ya, tidak punya eh, mitra koalisi baru, maka secara politik ya Pak Prabowo lebih tergantung pada mitra koalisi yang lama dan itu eh, secara politik agak merugikan Pak Prabowo. Nah, jadi sama-sama tarik-menarik semacam ini yang membuat hubungan ketiganya itu serba dilematis karena satu sisi Kemungkinan PD Perjuangan untuk masuk ke pemerintahan Pak Prabowo itu akan membesar kalau relasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo merenggang, tetapi kalau misalnya relasi keduanya masih baik, kemungkinan besar PD Perjuangan akan tetap berada di luar. Cinta segitiga yang sepertinya semakin rumit pasca pilpres ya Mas Burhan. Tapi kalau kita melihat juga sebelumnya kan ada usaha dari Jokowi untuk uh, bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau kita lihat dari PDIP ini sepertinya menunjukkan reaksi penolakan. Lalu apakah dengan Prabowo ini nantinya kemungkinan Megawati membuka pintu komunikasi ada Mas Burhan? Ya, jadi menarik ini Ayu. Satu sisi kalau misalnya PD Perjuangan masuk dalam skenario Prabowo-Gibran, tetapi atas usaha dari Pak Jokowi atau orang-orangnya, maka kemungkinan tidak ada tidak ada lagi masalah antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Kalau misalnya inisiatif untuk masuk ke dalam pemerintahan itu atas usaha Pak Jokowi, mm -hmm. tetapi kalau misalnya e, Ibu Mega dan pd Perjuangan masuk ke pemerintahan atas jerih payah Pak Prabowo pribadi, nah itu kemungkinan juga menimbulkan pertanyaan. Apakah Pak Jokowi itu menyetujui rencana untuk merekrut PD Perjuangan tanpa tanda kutip eh, eh, apa, eh, kerja keras Pak Jokowi? Sementara kalau misalnya Pak Jokowi yang mendekati Ibu Mega secara langsung per hari ini masih ada penolakan. Tetapi saat yang sama Ibu Mega tidak punya masalah dengan Pak Prabowo. Ya. Jadi eh, jadi sepertinya memang ada usaha Ibu Mega dan PD Perjuangan untuk membuka hati. Berkoalisi dengan PD, dengan Pak Prabowo, asalkan ya, tidak atas inisiasi Pak Jokowi, hmm. tapi murni atas uh, jerih payah dan sekaligus pendekatan yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi, memang ini sekali lagi menegaskan betapa koalisi di Indonesia itu koalisi yang sangat uh, berbasis personality, hmm. less ideological, more personality. Jadi, sa sama sekali tidak ada uh, persoalan ideologis atau programatik yang menjadi pertimbangan buat elit atau aktor politik di Indonesia untuk menjalin koalisi tapi lebih pada urusan personality. Dan kebetulan hubungan personal antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega sedang memburuk, hmm. sedang eh, tidak baik-baik saja. Sementara hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu relatif tidak ada masalah. Jangan lupa Ayu, mm -hmm. Ibu Mega yang membuka pintu buat Pak Prabowo untuk bisa pulang. Hmm. Ketika Pak Prabowo melakukan pengasingan diri di Yordania. Dan Ibu Mega pula yang menggandeng Pak Prabowo di Pilpres 2009. Jadi persoalannya itu e, tidak ada masalah secara personal dengan Pak Prabowo. Cuma cuma ya, Pak Prabowo menang di 2024 setelah menguji peruntungan dalam Pilpres berkali-kali berkat sepenuhnya dari jasa Pak Jokowi, dan kalau kita lihat karakter Pak Prabowo itu orang yang tidak bisa melupakan jasa baik orang lain. Jadi lihat tuh orang-orang dekat Pak Prabowo, orang seperti Jenderal Safri Samsudin, orang seperti tokoh-tokoh militer maupun politik yang selama ini mendampingi Pak Prabowo sejak masa susah itu selalu dirawat atau di apa dibaiki ya oleh Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo orang yang sangat loyal sama hmm. orang yang pernah berjasa sama dirinya. Nah dalam konteks ini Pak Jokowi punya jasa besar buat Pak Prabowo, ya, mengantarkan sebagai Presiden terpilih. Nah pertanyaannya, apakah Pak Prabowo mengorbankan kedekatannya dengan Pak Jokowi untuk menarik Ibu Mega, hmm. ataukah ya Pak Prabowo tetap akan solid menjaga hubungan baiknya dengan Pak Jokowi? Dan kalau misalnya Ibu Mega mensyaratkan, kalau ingin mendapatkan dukungan PD Perjuangan, harus berpisah dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo mengatakan tidak. Kalau hmm. sarannya itu, nah, itu masih menjadi misteri. Saya sendiri melihat karakter Pak Prabowo lebih ke kedua, hmm. jadi kemungkinan Pak Prabowo mengajak PD Perjuangan itu terbuka, asalkan diizinkan oleh Pak Jokowi, sesuatu yang mungkin dalam waktu dekat. Agak sulit diterima oleh Ibu Mega, tetapi mungkin masih bisa diterima oleh Mbak Puan. Jadi, jangan lupa sekarang Mbak Puan punya peran penting, dan Mbak Puan, saya kira, tidak terlalu mensyaratkan buat Pak Prabowo untuk menerima PDI Perjuangan dengan melepas Pak Jokowi. Itu bukan karakter Mbak Puan, tetapi untuk Ibu Mega, per hari ini masih ada persoalan pribadi dengan Pak Jokowi. Hmm, jadi sebenarnya konflik di dalamnya ini dari pertemuan yang sedang direncanakan antara Prabowo dan juga Megawati ini cukup uh, alot, seperti itu ya, Mas Burhan. Tapi kalau kita membicarakan masalah-masalah waktu, kalau kita melihat situasinya sekarang, mungkin nggak, Mas Burhan, bertemunya dalam waktu dekat ini, karena kan sekarang masih terjadi sengketa di MK dan juga di PT UN. Kira-kira, apakah dalam waktu dekat ini bisa bertemu? Uh, saya kira. Ibu Mega akan menunggu hasil akhir MK, toh eh, hasil PHPU MK kan tinggal sebentar lagi ya, tanggal 22 April. Jadi kemungkinan, ya kemungkinan Ibu Mega akan lebih sabar menunggu hasil MK untuk membuka opsi pertemuan dengan Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi buat Pak Prabowo sendiri, apa yang dilakukan dengan mendekati pd Perjuangan itu tampaknya sudah menampakkan hasil ayu. Hmm. Coba cek isu hak angket yang sebelumnya dikeluarkan oleh PD Perjuangan, itu sepertinya kan layu belum berkembang. Mm -hmm. Jadi sepertinya memang pendekatan itu meskipun belum menampakkan hasil dalam pengertian belum ada pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Tapi paling tidak itu sudah direspon di dengan sinyal yang baik dari PD Perjuangan dengan menurunkan uh, uh, keinginan untuk mengajukan hak angket. Itu yang itu. Tapi saat yang sama PD Perjuangan juga nggak mau rugi. Jadi yang saya maksud nggak mau rugi adalah PD Perjuangan sepertinya juga sudah menyampaikan pesan kepada Pak Prabowo, kalau hak angket tidak diajukan, maka keinginan PD Perjuangan untuk menempatkan Mbak Puan sebagai Ketua DPR, karena PD Perjuangan unggul ya dalam pileg kemarin, itu jangan diganggu-gugat. Karena per hari ini kan masih ada ide untuk melakukan uh, revisi Undang-Undang MD3. Mm -hmm. Di mana pemenang pemilu tidak otomatis jadi ketua DPR. Dan itu otomatis membuka kesempatan buat Golkar sebagai pemenang kedua untuk bisa menjadi ketua DPR. Kalau misalnya Undang-Undang MD3 itu direvisi seperti dulu kasus terpilihnya Stenova Anto. Nah jadi ada semacam win-win di sini. Satu sisi hak angket e, sepertinya sulit untuk terjadi, tapi saat yang sama PD Perjuangan juga harus mendapatkan Posisi sebagai ketua DPR mm -hmm. bukan diberikan kepada Golkar, dan buat Pak Prabowo, kesepakatan itu relatif tidak terlalu banyak ruginya. Karena mm. toh, kalau misalnya undang-undang MD 3 direvisi, itu yang dapat insentifnya, yang dapat nangkanya, kan bukan Gerindra, yang dapat nangkanya adalah Golkar. Jadi, menurut saya, dari drama yang kita alami beberapa hari terakhir ini, soal cinta segitiga tadi, <laughs> dan termasuk soal apakah hak angket jadi atau tidak. Kemudian soal kontroversi Ketua DPR, pemenang sesungguhnya adalah Prabowo Subianto. Pemenang sesungguhnya. Kenapa saya sebut mm -hmm. pemenangnya? Kenapa saya sebut pemenangnya Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo jadi center of universe, jadi center of attraction. Jadi ada relasi yang eh, sedang merenggang antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega dan karena ada drama beberapa hari terakhir soal pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo yang seolah-olah menjadi penengah. Menjadi jembatan, dan ya. saat yang sama soal apakah Ketua DPR tetap buat PD Perjuangan atau tidak, lagi-lagi Pak Prabowo yang menjadi uh, semacam pemenangnya. Baik. Karena Pak Prabowo yang kemudian mengatakan bahwa uh, Gerindra lah yang menjadi pemain kunci dalam relasi yang uh, menghangatkan hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega maupun antara PD Perjuangan ya. dan Golkar dalam baik. konteks Ketua DPR, baik-baik. Kita akan melihat bagaimana akhir dari cinta segitiga yang telah disebutkan oleh Mas Burhan dan kapan nantinya akan terjadi pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati Soekarno Putri serta apa hasilnya kita akan melihat bersama. Terima kasih telah bergabung bersama kami Burhanuddin Muhtadi, Guru Besar Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta. Selamat sore, selamat berlebaran Mas Burhan, sehat selalu. Sel selamat sore, selamat lebaran semuanya.